Penerapan protokol kesehatan tetap dilakukan saat doa bersama untuk bangsa yang diikuti ratusan santri di Pondok Pesantren Al-Mizan Jatiwangi, Kabupaten Majalengka. Asyura adalah hari ke-10 bulan Ramadan, di mana di dalamnya banyak peristiwa bersejarah yang memberikan kita pelajaran bahwa kehidupan ini penuh tantangan yang harus dihadapi dengan kesabaran, kecerdasan, dan kesolehan. Doa bersama untuk bangsa menghadirkan ratusan santri dari berbagai pelosok Kabupaten Majalengka berharap pada hari Asyura agar bangsa Indonesia disembuhkan dari pandemi COVID-19. Selain mengadakan doa untuk bangsa, kegiatan tersebut juga diisi dengan menyantuni 100 anak-anak yatim di Kabupaten Majalengka. Dengan doa bersama ini bisa mengabulkan harapan kita semua agar segera terbebas dari wabah. Ibu ada rasa kekhawatiran orang tua terhadap anak didik di santri, di sekolah-sekolah yang lainnya? Adalah, pasti ada aja. Kalau khawatir ada aja. Tapi semoga pihak sekolah juga mungkin punya cara-cara tersendiri untuk bisa membuat acara ini di 19 titik. Jadi 19 itu huruf Bismillahirrahmanirrahim, maka kita beraktivitas dengan Bismillah. Di setiap titik kita membagikan 99 santunan untuk anak yatim. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata.